Assalamualaikum. Jumpa lagi. Okey, selesai urusan kita di Skandar Region. Urusan acara Rogue Film Business for Rebel Filmmakers akan diteruskan. Alhamdulillah. So tanggal 10 hari bulan Julai 2019 adalah tarikh yang telah kami lock bersama MMU Nusa Jaya Faculty of Cinematic Arts untuk menjayakan acara ni. Okay, Rogue Film Business for Rebel Filmmakers adalah satu acara mandiri memperkenalkan ekosistem pembikinan filem mandiri di Johor. So aku akan jemput dua orang speaker. Minta maaf pada awalnya kita sepatutnya kita akan invite speaker daripada Jepun, tapi pada bulan Julai speaker daripada Jepun tu tak dapat, tidak boleh beri komitmen kerana ada urusan post production katanya. Jadi dalam masa yang singkat kita cuba mencari pengganti. Alhamdulillah dipermudahkan usaha kita dapat dua speaker daripada Indonesia, kan? Seorang pembikin filem mandiri independent dan seorang penerbit filem independent. Jadi nama dia yang aku ingat satu tu Fajar dan satu lagi tu apa nama dia? Susanti. Mereka berdua ni memang independent filmmakers. Jadi mereka berdua, Fajar akan berkongsi pengalaman membuat filem mandiri. Susanti pula akan berkongsi pengalaman menerbitkan filem mandiri. Dan aku akan bercakap tentang ekosistem pembikinan filem mandiri di Johor. Apa yang aku rancang dan bagaimana aku mulakan Rogue Arrival Studio ni, dan kenapa Rogue Arrival Studio ni diwujudkan. So selain daripada tu, pada hari tersebut insyaAllah aku akan buat satu sesi uji bakat bagi projek filem mandiri aku yang seterusnya bertajuk Pakatan Berdarah. Kemudian kita ada satu session tayangan filem pendek yang aku akan pilih sendiri untuk ditayangkan di acara tersebut. Dan acara kemuncak adalah tayangan tertutup filem mandiri pertama aku yang bertajuk Ragu. Okay, tapi sebelum tayangan filem tersebut, aku akan tayangkan kemungkinan sebuah filem independen, tapi mungkin juga ianya adalah sebuah filem pendek daripada salah seorang speaker, kan, iaitu Fajar. So tapi tajuk aku tak tahu lagi, masih lagi dalam perbincangan dengan pembikinnya. Jadi diharapkan apa yang dirancang pada hari tersebut kan dipermudahkan, diberi kepahaman kepada semua, termasuk kru acara yang terlibat yang akan membantu aku menjalankan, mempermudahkan perjalanan acara. Lain daripada itu, Rogue Arrival Studio akan menjual tiket untuk tayangan tertutup filem mandiri pertama aku, Ragu,
di mana tiket boleh didapati pada hari tersebut di booth Rock Arable Studio ataupun mungkin kita tak decide lagi, tapi dekat booth memang kita akan jual, kita akan ada kita punya merchandise, event merchandise, filem merchandise kita. So kemungkinan kru-kru acara juga akan menjual tiket, tapi tiket adalah terhad dan ianya adalah tayangan tertutup eksklusif sebab sebelum aku edarkan ke festival-festival filem dan aku bawa untuk aku punya group community tour. Ini adalah tayangan di dalam panggung secara eksklusif. Selepas tu mungkin akan ada jugalah. Dan diingatkan bahawa tayangan filem Geragu melalui tiket so harap-harapnya korang boleh support, datang dan beli tiket dan dapatkan merchandise lah. Dan daripada situ revenue, profit ataupun return yang aku dapat boleh membantu aku untuk meneruskan dan menerbitkan mengarah filem mandiri kedua aku bertajuk Pakatan Berdarah tadi. Jadi saya kata kalau korang suka dengan apa yang aku cakap ni, apa yang cuba aku usahakan ni, korang boleh like dan korang boleh share. Janganlah korang dislike. Dan aku memang harap-harapkan komen-komen konstruktif daripada semua subscriber yang aku syak semuanya adalah pemikir-pemikir kreatif yang banyak idea nak diluahkan tapi tak ada ruang. Jadi gunakanlah ruang komen di bawah tu dan komen beritahu apa yang korang suka dan apa yang korang tak suka, apa yang korang boleh cadangkan untuk kebaikan dan pengembangan Rock Arable Studio ni. Kalau ada idea-idea menarik untuk acara-acara yang akan datang, korang pun boleh komen di bawah. Jadi sebelum tu jangan lupa juga untuk klik loceng notifikasi ataupun notification bell, kerana dengan klik notification bell korang akan dapat kemas kini daripada aku Anajin dan Rock Arable Studio. So air kata salut opera juga.